Maaf bro, di video arena berikut kali ini gue akan solo versus squad lagi di Armory pakai Val dengan scope kali 3,5 dan lootingan yang gue dapat kali ini lumayan sih maaf bro. Yuk tonton sampai habis dan buat kalian yang mau top up atau joki arena breakout bisa langsung ke website gue www.dzstore.com atau kalian lagi cari akun game langsung aja ke Instagram @kitajubel.k. Let's go maaf bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Go, let's go. Tunggu ya. Oke, 140 dipencet. Sedangkan gue gak tau di depan ada apa gak. Udah aman sih. What the heck? Gak jelas banget sumpah. Misalnya gue gak kena damage, tapi sekarang kena damage. Ngeri banget. Disuruh sniper. Satu menit ya, akan terbuka. Udah lama lagi. Semoga gue gak kena bokong. Annoying. You've been exposed. Looks like in the satu mati. Lala di bawah gua ada 2 orang sih kayaknya. Bot itu gak berubah banget sumpah. Seharusnya gua bisa ratakan mereka semua kalau botnya gak mengganggu kalau. Yang bener. Kosong ya. Satu, dua sih harusnya. Setepat tadi dua. Tapi gue gak tau dimana. Satunya non step, satunya jadi pancingan nih. Feeling gue ya. Oke. Okay. Harus sabar sih, harus main pakai otak. Terus. Thank you.
Main penuh dengan timing. Sabar adalah kunci. Ya, asal gerak tak rusuk. Waduh namanya. Ini arena breakout soalnya mah, bro. Okay. Ya. Untuk kali ini minta gua salah-salah ngeras gitu ya. Itu tuh hal yang bodoh di arena breakout. Gua udah main CODM di pro scene. Lu tahu CODM kayak gimana kan? Gerasa gerusuk mainnya kan? Di sini beda cuy, sumpah. Gua udah ngeliat akunnya Iver kayak extraction-nya tuh hampir 19% mah, bro, gua lihat sendiri. Padahal dia tuh jago banget main CODM ya kan? Jadi adaptasi dari CODM itu tidak semudah yang kalian kira, walaupun gameplaynya sangat cepat ya dibanding FPS game yang lain. CODM itu cepat banget. Oh, begitu. Ternyata mendingan. Wah, spawnnya di situ. Gak kira-kira sih. Gak kira-kira sumpah. Abis thinking sih aku spawnnya. Ngaco sekali. Semoga gacor deh. Tidak gacor rupanya. Sakit banget loh. Militan-militan ini. Luar biasa mah, bro. Duit. Semoga gak ada orang kesekian lah. Gue pengen looting dengan tenang. Wah, aneh banget sih botnya. Mengerikan. Gue patah lagi cuy, bayangin coba. Ah, Elah. Darah gue habis lama-lama mau. Patah mulu. Kapan ngelootnya? Gue dikejar pisan gue. Dikejar pisan gue militannya. Push forward. Mana palanya? Gila banget sumpah. Patah lagi gua. Capek. Oh, Marshall. Bagus ya armornya 6. Drop your weapons now. Dia enggak ada STO kan? Wah, gila banget sih Mabru, sumpah botnya mengerikan. Wah, nggak ada otak botnya. Patah lagi loh. Pantesan aja cuy, ini susah matinya. The case too big. It's not easy. Yeah. Easy like Sunday morning. Yeah. Ah, coba. Ini dulu kita ya. Bung gua masih banyak sih. Operasi lagi lah gua. Operasi dulu baru suntik harusnya. Operasi ya kita. Terus minum langsung. Gue ngeri ada yang dari pintu sebelah sumpah. Isi peluru dulu mah, bro. Kita cek 680. Ini yang kebutuhan. Mari kita loot.
Semoga gacor ya adik-adik. Amin. Adik-adik sekalian, semoga gacor. Apa enggak ada donatur lagi ya, Mam? Kali aja ada donatur lagi gitu loh. Lihat turnya PP. Waduh PP. Nampak PP di bawah-bawah. Nah ini nih PP. Kalau nanti ini bawa-bawa peluru sampah. Nah, kayaknya elemen belum ke bawah ya. Kamu udah ke bawah belum sih? Gak tahu. Ya belum. Lumayan level 5 soalnya. Ada suara ya, suaranya mengerikan gitu. Ternyata hanya sampah. M855 kita bawa juga lah, peluru M855 lumayan jual. Tidak ada yang bagus. Peluru AK-74N. Cuma 17.000. Lumayan. Utara dulu ini. Di bawah. Ntar gue naik lagi ke atas, gue ngambil tas. Oke. Okay. Eh, AK-74N PP lo ini. Gue bawa pula. Ada orang kah? Bismillahirrahmanirrahim, bro, gacor. Nggak gacor-gacor ya guys ya. Cita. Boleh lah cita. Gak ada apa-apa. Sumpah kalau gak ada merah lagi gue capek banget sih. Mabar gue buka berkali-kali. Ini gue udah lama gak dapet merah dapat ternyata. Jadi senyum-senyum gimana gitu. Jadi senyum-senyum ya saya, jadi senyum-senyum.
singa duduk loh, gua gak nyangka. Udah lama gua ngadep singa duduk. Ah, elah. Ya, mau dulu. Terima kasih. Sempat meremehkan. Ternyata dapat yang mantap juga. Hey. Enggak ada masuk kan? Gua khawatir dia masuk sumpah. Ya pulang. Gua bawa lu pulang. Betul, gua pertama kali dapet AI modul sumpah. Nggak jelas lu buat jangan bingung mati dah. Kita kocak sumpah. Ini najis gua mah sama botnya. Najis gua sama botnya, ngeri gua. Ngeri lawan bot daripada lawan orang. Ntar gua main ini dulu. Tetris. Operasi dulu das. Gua mah ngeri kalau ada orang lagi, ngeri gua. Duh, sampai enggak bisa dihealing lagi tuh gua. Operasi. Pas lagi dah. Bismillahirrahmanirrahim, bro. Semoga aman. Amin. Sentosa. Kayaknya dia kena begal deh di radar. Feeling gue berkata seperti itu. Udah ya, dua doang. Ada sih udah.
di situ ada bot. Aman, hore, nggak ada yang berani masuk lagi mah bro, ya cuma satu squad tadi aja, 100 plus 140, 1.472.000, ya lumayan lah. Dapat ya modul gold lion, ini tiap modul pertama nih, gold lion gue udah kayak hampir belasan dapat, ya kalung juga udah kayak hampir 10, yang lain juga. Tiap modul tuh kayak gak tau susah banget, kayak modul tuh paling aneh tiap modul tuh. Menurut gua ya, tapi teman-teman gua juga banyak juga yang oke dia yang modul. Nah kalau XP ini dia tuh, aduh, gua agak kesel sih mong bro ya. Ini XP gua lumayan tinggi ya, nambah poin ini ranked maksudnya ya, lumayan tinggi mong bro nambahnya. Tadi sampai ratusan, harusnya itu kayaknya nggak nyampe ratusan, nggak nyampe seratusan lah mong bro. Ini gua agak kesel, gua mau curhat ke kalian. Aduh, orang yang capek-capek ke legend tuh susah banget mah bro ya, legend susah banget. Sekarang pas akhir-akhir season ini dikasih plus 100% rank points, gimana gak gampang coba. Gua nggak suka sih sebenarnya kayak gini nih mah bro ya. Gua pengennya tuh rank legend tuh tetap limited, tetap jarang yang rank legend gitu mah bro ya. Yang dimana pastinya untuk kedepannya nih, season-season selanjutnya mah bro, gue tahu kayak di CODM itu season satunya tuh dijual mahal banget mah bro. Makanya gue pengen tetap legend tuh tetap rare gitu ya, gue pengen ringnya naiknya tetap susah ya, bukan egois atau apa, tapi emang gue pengen seperti itu biar kompetitif banget, biar jiwa kompetitif keluar. Gue suka game yang kayak gini nih, yang menantang lah istilahnya ya, ini menantang banget sumpah. Ini rank legend paling susah, awalnya gue bilang paling susah banget, tapi semenjak ada plus 100 poin ya, 100 poin rank itu jadi kayak gak begitu susah lagi cuy menurut gue tuh ya, lihat nih plus 100% rank points armory, semua lockdown juga, semuanya nggak lockdown juga plus, kecuali farm biasa. Ada arena breakout gimana sih ah. Jadi friendlist gue tuh yang tadinya legend paling cuma beberapa orang, tiba-tiba wih kok nambah banyak yang legend. Iya man, makanya itu. Yaudah mah bro, makasih banget ya udah menonton. Untuk kalian yang pengen top up game arena berikut atau game lainnya, langsung aja ke website godizenstore.com. Atau kalian pengen cari akun game mobile, langsung aja follow Instagram dan kita jubel titik. Oke, see you mah bro. Dadah semuanya. Yaudah semuanya. See you next.